pada 17 Juni 2023, Mercy Ofuriwa, seorang ibu parubaya di kota Kofuri II atau Kofsiri, Ghana, dilaporkan hilang oleh keluarganya. Mercy adalah seorang pensiunan staf otoritas jalan dan jalan raya Kofsiri, kota wilayah timur Ghana Selatan, negara Ghana. Republik Ghana adalah salah satu negara di Afrika Barat dengan ibu kotanya Accra. Di selatan berbatasan dengan Teluk Guinea dan Samudra Atlantik, di barat dengan negara Pantai Gading atau Ivory Coast, utara dengan negara Burkina Faso, negara yang dikurung oleh daratan, dan timur dengan negara Togo. Oke, suatu hari, tetangga Mercy bertanya kepada anak laki-laki Mercy, Gideon, 26 tahun, tentang ibunya. Pemuda itu mengatakan bahwa ibunya sedang menghadiri pemakaman di daerah Atonsu, kota Kumasi, dan meninggalkan ponselnya kepadanya. "Saya tidak tahu siapa yang menemani ibuku pergi ke sana," kata Gideon. Tetangga tersebut sebenarnya curiga kepada Gideon, karena ketika mereka memeriksa ponsel ibunya, tidak ada panggilan dari kota Kumasi. Namun, si tetangga beranggapan bahwa tidak ada bukti kuat bagi mereka untuk menuduh Gideon terlibat atas hilangnya ibunya dengan hanya berdasarkan bukti ponsel itu, dan mereka tidak ingin ikut campur dengan urusan keluarga lain. Di samping itu, mereka mendengar bahwa polisi juga mencurigainya. Kemudian, ketika tetangga yang pernah menanyai Gideon perihal ibunya tersebut melaporkannya ke polisi karena kasus pencurian ubin dan batang besi, polisi lalu menangkap pemuda itu pada 6 Desember 2023. Dan saat diinterogasi secara intensif, dia akhirnya mengakui bahwa dia juga telah membunuh ibunya pada waktu ibunya dinyatakan hilang pada 17 Juni 2023. Tidak dilaporkan sebabnya mengapa Gideon membunuh ibunya. Hanya dikatakan bahwa pada malam hari dia mendorong ibunya dan jatuh ke tanah, dan entah bagaimana ibunya terbunuh lalu dikuburkan di tanah kosong. Polisi lalu menuju lokasi mayat bersama tersangka. Jasad ibunya ditemukan di dalam kantong mayat di sebuah bangunan yang belum selesai. Status Gideon Kojo Asomani Ado saat ini masih dipenjara di Polsek Evidwase, Kofsiri, menunggu proses hukum selanjutnya. Menurutku, karena si Nyong ini suka mencuri, sesuai informasi dari saudara perempuannya, ketika dia mencuri dudukan toilet di rumahnya dan disembunyikan di rumah tetangga, namun saat tetangga itu dikonfirmasi, cerita itu tidak benar. Nah, kemungkinan dia membunuh ibunya untuk ponselnya, betul? Sesuai tetangga yang menjebloskan dia ke penjara mengatakan ponsel ibunya disimpan Gideon. Atau ibunya berusaha menegur dirinya karena dia suka mencuri, lalu dia marah dan menghabisi ibunya. Maybe. Oke, next. Pada malam hari 18 November 2017, Mariam Sanda, 19 tahun, seorang pengusaha wanita Nigeria, di rumah mereka di Abuja, ingin melakukan panggilan telepon dengan menggunakan ponsel suaminya, Bilyaminu Muhammad Bello, 36 tahun. Suaminya adalah seorang developer Nigeria, anak mantan Menteri Komunikasi Nigeria tahun 2003, dan anak mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik Nigeria tahun 2015, Muhammad Haliru Bello, yang lahir pada 1945, umur 78 tahun pada tahun ini. Namun, Mariam yang adalah anak dari ibunya, Hajiah Maimuna Aliyu, mantan Executive Director of ASU Savings and Loans Limited, yaitu sejenis bank hipotek yang berbasis di Nigeria, terkejut ketika mendapati pesan teks mesra wanita lain dan foto seorang wanita tanpa busana di ponsel suaminya. Akibatnya, Mariam yang berpikir bahwa suaminya berselingkuh lalu mengkonfrontasi hal itu. Ketegangan meningkat sekitar jam 9 sampai 10 malam. Pasangan muslim itu bertengkar sengit, yang juga disaksikan oleh teman suaminya, Ibrahim Alero, yang 4 kali melerai pertengkaran tersebut. Ibrahim memang sedang berada di rumah pasangan itu sejak 8 jam sebelumnya. Kemudian, Ibrahim menghubungi Auta, paman Mariam, dan Aba, sepupu Bilyaminu, yang sebenarnya baru saja pulang dari kediaman Mariam,
agar campur tangan karena pertengkaran mereka semakin sengit. Maria meminta suaminya untuk menceraikannya dan mengancam akan memotong kemaluan suaminya dan membunuhnya jika benar dia berselingkuh. Setelah kerabat Mariam dan kerabat Bilyaminu datang, pertengkaran sedikit mereda. Menjelang tengah malam, Ibrahim pamit pulang, diantar Bilyaminu ke pintu depan, sembari berkata, "Saya tidak ingin masuk sampai Mariam tertidur," kata Bilyaminu. Namun, pada dini hari pukul 2 pagi tanggal 19 November 2017, pihak rumah sakit Maitama di kota Abuja menelpon polisi karena mereka menerima korban, pasien, seorang laki-laki bernama Bilyaminu Muhammad Bello yang telah tewas akibat ditikam dengan benda tajam. Sebenarnya, korban telah dinyatakan meninggal dunia di klinik setempat sebelum istrinya membawanya ke rumah sakit Maitama. Mariam Sanda, sang istri yang saat itu sedang mengandung anak keduanya bersama korban, pada hari itu juga, tanggal 19 November, akhirnya ditangkap dan dituduh telah membunuh suaminya, Bilyaminu Muhammad Bello. Selain Mariam, berikut juga ditangkap adalah Maiminu Aliyu, ibunda Mariam. Aliyu Sanda, saudara laki-laki Mariam, dan pembantu rumah tangga keluarga pasangan itu, Sadia Aminu, dengan tuduhan telah merusak barang bukti dan membantu pelaku membersihkan TKP, atau yang disebut pelanggaran tambahan, sesuai kesaksian Hamza Abdullahi, tukang cuci pasangan itu, yang ikut mengantar jenazah tuannya ke rumah sakit. Dia mengatakan kepada polisi bahwa darah di TKP sudah tidak ada saat dia kembali. Walaupun di hari kejadian Mariam sempat mengaku kepada pihak rumah sakit Maitama bahwa dia menikam suaminya, namun saat interogasi polisi pada hari kejadian dan dalam persidangannya pada 23 Januari dan 16 Oktober 2019, Mariam merubah pernyataannya bahwa suaminya tewas yang luka-lukanya akibat terkena pecahan botol saat mereka bertengkar, bukan akibat dia menikamnya dengan pisau dapur sesuai laporan saksi-saksi. Namun, saksi polisi mengatakan bahwa pasca pertengkaran yang mengakibatkan kematian tersebut, botol yang dimaksud tidak pecah. Akhirnya, pada 27 Januari 2020, dengan semua bukti yang memberatkan, Mariam ditemukan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Bandingnya ditolak. Mariam Sanda, 25 tahun, saat ini masih berada di balik jeruji besi sampai hak bandingnya habis dan menanti hari eksekusinya. Istri pertama Bilyaminu adalah Fakria Ben Umar yang saat itu berkuliah di Edinburgh, Inggris. Pernikahan mereka hanya bertahan beberapa bulan. Sumber keluarga mengatakan bahwa Mariam Sandala yang menghancurkan pernikahan pertama Bilyaminu dengan Fakria. Almarhum menceraikan Fakria untuk menikah dengan Mariam. Padahal, teman dekat Bilyaminu, Mustafa Diko, mengatakan agar jangan menikah dengan Mariam. Namun Bilyaminu mengabaikannya. Amina Balasagari, seorang janda. Cucu mantan Presiden Nigeria, Sehu Usman Aliyu Sagari, diduga adalah pacar Bilyaminu yang membuat Mariam cemburu dan membunuh suaminya. Si almarhum ini hobi pacaran rupanya, hei. Baru 2 tahun menikah dengan Mariam, supacaran lagi. Istri sedang hamil, suami punya will. Kacau. Dan si pembunuh ternyata pelakor ya, istri kedua. Yah. Emang istri kedua lebih ganas dari yang pertama? Ha, betul? Peace. Tapi, Daku nggak mau mendiskreditkan Mariam, karena pernikahan mereka terjadi karena persetujuan kedua belah pihak, betul? Oke, next. Masih dari Nigeria, dari kota Abuja kita ke lingkungan elit kota Lagos, tepatnya di Banana Island. Mengapa diberi nama Banana Island? Karena bentuk pulaunya seperti pisang. Kabarnya, 1% orang kaya Nigeria tinggal di situ, Beverly Hills-nya Afrika. Lagos adalah kota terbesar dan terpadat di Nigeria, dan adalah ibu kota Nigeria sampai tahun 1991. Pada 12 Desember 1991, ibu kota pindah ke Abuja sampai sekarang. Oke, sama dengan kebanyakan kasus yang terjadi di dunia ini, pelaku selalu ngarang untuk menutupi kejahatannya. Namun pelaku tak berkutik jika hasil pemeriksaan medis seperti otopsi atau tes DNA menentukan kebenarannya. Pada 5 April 2018, di kediamannya di Banana Island,
Peter Nielsen, 50 tahun, pria kelahiran Denmark yang tinggal di Nigeria, pada pukul 2.30 dini hari, terbangun dari tidurnya. Lalu dia memberikan makanan ringan or snack dan minuman untuk istrinya, Zainab Ali, wanita asal Nigeria berumur 37 tahun, yang dikenal juga dengan nama panggungnya Elize, karena dia berprofesi sebagai penyanyi. Dan Petra, putri mereka satu-satunya yang berumur 3,5 tahun. Lalu setelah itu, Peter Nielsen kembali ke kamar tidurnya melanjutkan mimpi buruknya. Ketika dia bangun, dia melihat istri dan anaknya tidak ada di kamar. Lalu dia mencari mereka, dan dengan kaget tingkat dewa menemukan anak istrinya tak bernyawa di lantai dapur. Kemudian dia memanggil pengurus rumah sembari menutup mayat dengan selimut. Ketika dia akan meninggalkan TKP, tetangga menahannya dan mereka menelpon polisi. Aneh nggak sih? Dia melakukan itu menjelang subuh. As for who serves, it doesn't matter. Sometimes men do it to their beloved family, right? Rasa ganjil, ibu dan anak itu belum tidur jam 2.30 pagi. But what can we do about it? Karena itulah yang dikatakan Peter kepada polisi. Setelah diinterogasi, pada 7 April Peter ditahan dan didakwa pada 13 Juni 2018. Karena ceritanya berbeda dengan hasil otopsi yang menyatakan bahwa jasad penuh memar bekas pukulan benda tumpul dan bekas cekikan. Putrinya tewas karena diracun. Dan DNA Peter ada di bawah kuku istrinya yang menyatakan adanya bukti kontak fisik dengan kekerasan di antara keduanya. Akhirnya, pada 20 Mei 2022, Peter Nielsen, 54 tahun, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Penyebab pembunuhan secara pasti tidak diketahui. Namun, sebelum kematiannya, Elize, mendiang, pernah komplain dan menceritakan kepada keluarganya apabila suaminya marah-marah, berarti dia sedang memakai narkoba. Apakah karena hal ini, Peter menjadi marah lalu memusnahkan keluarganya? Lalu, Christopher Madeki, ayah tiri Elize, mengatakan bahwa Elize kerap mengalami KDRT oleh Peter. Jaksa juga mengatakan bahwa Elize tidak mengetahui bahwa pernikahannya dengan Peter Nielsen batal karena Peter telah menikah di Denmark. Apakah kematian Zainab Ali alias Elize ada hubungan dengan itu? Bahwa Elize menuntut lebih? Is that possible? Dan, di hari kejadian saat tetangganya menahannya untuk tidak meninggalkan TKP, sebenarnya Peter akan melarikan diri ke Denmark. Loh, mau melarikan diri kok dia ngundang pembantu gabung ya buat ngurusin mayat? Dan tetangganya juga hadir. Kacau. Okay, next. Pada 22 Oktober 2009, Pastor Roman Katolik Edward Hines, 61 tahun, dari Gereja Kaya St. Patrick's di kota Kaysam, New Jersey, Amerika Serikat, ditemukan tewas bersimbah darah di dapur gereja oleh koleganya dan petugas kebersihan gereja, Jose Feliciano, 64 tahun. Pemeriksa mengatakan bahwa sang pastor menderita sekurang-kurangnya 44 luka tusukan benda tajam di sekujur tubuhnya yang dilakukan oleh seseorang yang sangat marah. Kepada polisi, Feliciano mengatakan bahwa dia sangat shock dan kaget bukan kepalang menemukan pastor tewas dengan keadaan seperti itu. Dan komunitas sangat bersedih atas kehilangan Pastor Hines yang mereka panggil Pastor Ed tersebut. Saksi mengatakan bahwa sebelum polisi tiba, Feliciano melakukan CPR atau pertolongan pertama kepada pastor namun tiada hasil. Polisi segera melacak pelaku dan tentu mereka mencurigai orang-orang dalam gereja, termasuk Feliciano yang telah bekerja di gereja itu selama 17 tahun. Usaha polisi berhasil dan menggiring mereka kepada pelakunya. Ketika sinyal ponsel Pastor Ed setelah kejadian terdeteksi di area Eastern Pennsylvania di kediaman Jose Feliciano, sang petugas kebersihan. Diketahui bahwa ponsel Pastor Ed tiba-tiba hilang ketika dia dibunuh. Dan ternyata ponsel tersebut sempat menghubungi 911 pada waktu kejadian. Namun sebelum dia bicara banyak, hubungan terputus. Dan ketika petugas 911 menelpon kembali, panggilan mereka dijawab seseorang yang mengatakan bahwa keadaan baik-baik saja.
Usaha tidak berlanjut karena petugas 911 tidak dapat melacak lokasi panggilan dari ponsel pastor tersebut. Setelah interogasi intensif, akhirnya Feliciano mengaku telah membunuh Pastor Ed. Feliciano mengaku bahwa dia emosi lalu menikam pastor sebanyak 44 kali tak lama setelah pastor memecatnya. Pastor mengetahui bahwa Feliciano dikenai surat perintah penangkapan di Philadelphia pada tahun 1980-an karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak, namun dia berhasil menghindari pengadilan. Lalu dia menggunakan nama samaran serta identitas palsu selama bertahun-tahun untuk menyembunyikan masa lalunya. Dan pengungkapannya yang paling mengejutkan, Feliciano juga menuduh Pastor Ed telah memerasnya selama 4 tahun dengan memaksanya melakukan hubungan seksual sebagai imbalan agar tuntutan pidana di masa lalunya tetap dirahasiakan. Jose Feliciano ditangkap di rumahnya di Easton, Pennsylvania dan dijatuhi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, ditambah 20 tahun untuk perampokan dan 5 tahun karena menghalangi. Komunitas tidak terhibur dengan hukuman itu. Yang ada hanyalah kesunyian dan kesedihan ditinggal pastor tersebut yang sangat dicintai jemaatnya dan orang-orang yang mengenalnya. Seperti anak dan istri Feliciano, mereka hanya tahu bahwa Feliciano adalah sosok ayah atau suami yang baik, yang suka berbagi makanan dengan tetangga. Sehingga ketika dia ditangkap, mereka tak sanggup berkata-kata. Begitu pula dengan komunitas yang mengenal Pastor Ed, mereka sungguh tidak percaya sehingga fakta tentang benar tidaknya hubungan seksualnya dengan sang petugas kebersihan dibawa pastor ke liang kubur. Oke, sampai jumpa di cerita lain.